ingin mendeskripsikan produk yang dihasilkan. Delgas Gallery adalah suatu jenis usaha mikro yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif, lebih tepatnya dalam sektor kerajinan tangan. Ide originalitas Delgas Gallery adalah hal esensial di dunia yang dipenuhi ide-ide cemerlang layaknya industri kreatif. Begitupun dengan Delgas Art Gallery yang berinovasi membuat produk yang memiliki nilai profitabilitas, berdaya guna, bahkan berdaya jual. Delgas Gallery mengimplementasikan produk hasil karyanya dengan pemanfaatan limbah, yaitu limbah kayu sisa industri, handuk bekas, dan lain-lain. Delgas Gallery memiliki dua produk, yang satu berbahan dasar kayu dan semen. Berbahan dasar kayu menghasilkan produk seperti tas kayu, hiasan tipis kayu, kotak rokok, kotak korek, dan tumpukan kunci, dan lain sebagainya. Begitupun dengan produk yang dihasilkan dari semen. Dengan pemanfaatan limbah handuk menghasilkan produk potongan dari semen, relief aquascape, relief bonsai, dan lain-lain. Manfaatnya bisa digunakan untuk tanaman hias ataupun tanaman imitasi seperti itu untuk pelengkap ruangan. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi. Terima kasih. Wassalamualaikum.